Dikatakan dalam hadis bahwa umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat. Tetapi disebutkan pula dalam hadis, yakni hadis yang lain, bahwa justru hanya satulah yang celaka. Mana yang sahih dari masalah ini? Betul ada dua hadis. Hadis tataftariku ummati itu mutawatir derajatnya. Dikeluarkan oleh banyak sekali para sahabat Nabi. Lihat kitab silsilah as-sahihah oleh Syekh Albani. Silsilah as-sahihah oleh Syekh Albani yang menerangkan derajat hadis tataftariku ummati. Umatku akan berpecah belah menjadi 73, 72 nar dan satu jannah. Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Selain itu ada yang lain. Yang sebaliknya. Yakni 72 jannah, satu nar. Siapa mereka? Jawab Rasulullah, zindik, orang zindik. Jadi kebalikannya. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat sebagian tokoh Syiah membawakan, menulis di salah satu koran, saya lupa korannya, yang sahih menurutnya, hadis yang 72 jannah, satu an-nar. Mereka khawatir, karena kaum muslimin sekarang sudah banyak tahu bahwa Syiah salah satu dari 72 golongan. Sebetulnya yang benar, Syiah tidak termasuk di antara 73 golongan. Kalau akidahnya sebagaimana akidah yang telah kita terangkan tadi, maka dia tidak termasuk dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah keluar dari Islam. Jadi tidak termasuk yang 73 golongan. Karena menurut sebagian ulama kita, yang 73 ini masing dalam umat Rasulullah SAW. Yang 72 ajarannya sesat, tetapi tidak sampai mengkafirkan mereka. Sedangkan Syiah, akidahnya kufur. Jadi sebagian ulama kita tidak memasukkan Syiah dalam 72 golongan tersebut. Adapun hadis yang menyatakan bahwa 72 al-jannah dan 1 an-nar derajatnya maudhu. Dibuat oleh orang zindik. Diterangkan oleh para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar. Baca keterangan seluruh para ulama ini di kitab Silsilah Ad-Dha'ifah juz ketiga oleh Syekh Al-Albani. Beliau menerangkan seluruh perkataan para ulama tentang palsunya hadis tersebut. Silsilah Ad-Dha'ifah oleh Syekh Albani. Juz ketiga. Dalam menjelaskan tentang palsunya riwayat 72 jannah dan 1 an-nar.